bersama kita. Aku malah nggak tahu kalau dia ya, soalnya kalau oke bintinya kan, kalau oke kan bintinya ribetnya maksudnya itu, makanya aku tadi sengaja nggak mau makan, kalau bawa makanan kan jadi lama, langsung meluncur cus ke sini. Ini nggak usah makan nasi deh, ini tehnya benar-benar luar. Aku tadi ambil sedikit ya. $15. Aku pakai panas, patang. Ini jadi gua patang apa patang? Lebih banyak koin. Koinnya banyak. Apa sih? Apa sih? Di rumah itu ada satu ember. $15. Kalau belum cukup itu belum keluar. Ini barang-barang itu. Tadi Bendator mau nganter saya ke Mongkok. Jalan-jalan nih Mas. Saya Pak punya waktu. Ini Mongkok. Waktunya banyak. Nah, ini tadi 6:30 ya sudah di suruh keluar. Keluar dari kantor. Kantornya tutup. Ini bisa ngeblok. Ngeblok di dalam. Di dalam ya. Ini jalan kaki. CPR. Sama mau jalan-jalan ke Mongkok. Ini jalan. Mau ngapain di Mongkok? Ikut saja keseruannya. Pokoknya jalan-jalan. Aku ngikutin Bunda Sri kok. Mau cari sesuatu. Apakah ada? Mudah-mudahan ada. Sesuatu nanti. Nanti aja ya. Ditunggu. Saya juga bingung. Bingung mau nyari apa. Pokoknya jalan-jalan. Wajah kos WP. Takutnya benda atur boring. Ya, saya tiap hari keluar. Mau kemana? Iya, kita tiap hari keluar. Tiap hari itu jalan-jalan mau. Hujan-hujan yang keluar. Sudah sampai pemirsa. Besok libur aku tidur. Ya, besok tanggal merah pemirsa. Santai. Pengen lihat barongsai. Masih tanpa benda saya. Exit C. Uame. Kok exit C loh? Uame kok. Antri mau naik eskalator. Terus kita lanjut jalan. Naik turun ini. Bunda ada di belakang. Para ibu cabang. Ibu menteri luar negeri. Kita ada di Langkang. Di sini.
kita jalan-jalan di dalam sini. Ini masih banyak waktu buat jalan-jalan. Kita bisa jalan-jalan. Banyak toko-toko. Jualan tas, toko tas. Wow, tas sepatu. Ini bagus, sepatu kulit. Bunda masuk di sini. Okay, the price is different in Thailand. Okay, different. Okay, I choose the 98. No, 98 is a lunch box. The dinner box, the adult is today have a little extra adult. Yes. Today is 198 for the dinner box for one day. Okay, okay. So I get this. You get a little bit of you. Okay, yes. No pop? No pop. Okay, no pop. The spray? The sauce about automatic. Yeah, tomato sauce. Yeah. Okay, 90 minutes. Yeah. Ini jajah Bunda makan. Okay. Oh, ya. Bunda ternyata diajak. Ternyata diajak ke sini, Mirsa. Di restoran Sultan. Ini dimasukkan situ loh Bunda. Nah, di sini pemirsa. Ini langsung ambil. Eh, pirangnya udah dicukup, pirangnya udah gini. Ini tilap dulu. Gak usah pakai nasi aku juga. Ini ngauyuk. Excuse me, Miss, what is this? What is this? Any pork? What is the inside? Ini apa ini, Bunda? Vegetable or pork? No pork. Miss, a pork. Ya, Cece, ini kok mereka ngawyok yang cuyok? Ngawyok, ah? Cece. This is pork. Oh, ngom yu chu yo ai ngau yo ko wa beng ngoteng ko di chu yo pin do ya jang this and this ya chu yo ya chu yo okay ke thale ke thale de ya iya ini ngau yo eh apa ini pentol bakso ini okay ya ayam mesti chu ini ga mai chu okay ni zhuan ga chu ini
ikan. Ini pentol ikan, pemirsa. Ambil 3 aja. Kalau ini enggak, benda ini. Ini enggak. Ini dicicipi semua. Apa? Situ ada apanya, Bunda? Ada toge, aku suka tuh toge. Ambil toge. Selada itu di sana. Ini mak choy, sayur. Mie ada di sini. Adanya tambahan ya enggak? Perbanyak sayur. Aduh, masih tutup ini sayurnya. Sayurnya terluah aku. Aku juga enggak. Ini apa, ini jamur. Aku suka jamur yang ini, pemirsa. Jamur ini kayak peku itu loh, jamur terus ini apa, udau ales itu loh. Yuk, ditumpuk-tumpuk nih. Cukup aneh rumah mbak Nani. Sekarang cukup tahu. Bisa milih kopi juga bisa ya. Apa ini? Ya ambilkan sekalian. Aku yang pegang. Ternyata ini aku diajak bener sama Bunda Sri Kerja. Apa minumannya Bunda sama? Aku Pepsi. Saya pakai yang kalian nanti, ini enak banget. Nah, ini udah mulai. Ini tomato sop ya sih. Tomato sop. Ini masuk sini Bunda, jangan satu box. Jangan ini. Oh, kok banyak panganan tuh satu kok tiga? Kok tiga? Pantes soal 188. Ini bilang satu porsi enggak, karena malam. Kalau siang lain gitu. Bun makan sepuasnya. Iya, makasih ya Bunda. Mari kita makan.
kita masukkan yang ini yang keras ini masukkan dulu. Ini kalau mau mengurangi di anunya. Kurangi yang ini. Turun. Ini dimasukkan dulu enggak usah. Ayo ada dulu. Yang apa itu dimasukkan dulu biar matang itu yang kentalnya ini. Steamboat namanya. Aku kapan-kapan mau bawa Narisa ke sini. Ya, kemarin aku lihat di labnya Bunda Sri itu. Aku pengen ke situ, diajak tenan hari ini. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah dapat hadiah. Ya Allah. Ya itu dikit bunda-bunda ini terlalu banyak ngasih aku hadiah. Ini suaranya bener enggak kok terlalu banyak tuh. Ini enggak apa-apa malah sehat. Ini ngauyuk ini daging sapi. Ini ya, ambil ya. Iya ya. Aku tak ini yang keras ini masukkan dulu jadi. Ini jenengan ambil ini yang baru ini. Sama aja separuh-separuh gitu loh. Biar satu-satu. Ini masukkan dulu gini bunda biar cepat matang. Iya ya. Ini bisa langsung ambil. Ayo di. Jenengan wajib nyoba ini. Itu apa itu? Lemon tea-nya. Aku fiksi ya aku tadi. Fis. Ada es krim juga. Panas banget HP ku. Power bank-nya ya. Sini taruhnya di mana? Di sini boleh. Wah. Bunda pegangkan sebentar gini ya bunda ya. Coba lihat nggak bunda kelihatan saya nggak? Iya kelihatan. Kelihatan. Tak matikan dulu. Kata pun tiba. Diambilnya langsung diambil. Ini pemirsa loh. Steamboat ini daging sapi, pentol sapi, pentol ikan. Dan bersama. Keturutan anak kemarin sudah bantu mengisi keturutan. Aku malah nggak tahu kalau dia ada kesini. Soalnya kalau OP bintinya kan, ribetnya maksudnya itu. Makanya aku tadi sengaja nggak mau makan. Kalau bawa makanan kan jadi lama. Langsung meluncur-luncur ke sini. Ini nggak usah makan nasi ini jangan. Ini tehnya benar-benar bagus. Aku tadi ambil sedikit ya. Ada esnya juga. Tenang aja, ini kan sampai ada tahu juga bunda. Ada tahu langsung nanti ambil. Tapi nanti kalau kuahnya habis bisa minta. Bisa minta, ya. Bisa minta. Nikmatin apa di bawah batik sini kalau makan siang. Kalau sore ini kan batik kan malam, jadi enggak siang. Kalimantan. Ya. Ini loh, terus apa aja ini ngapain? Ini ngapain mau tuh?
Bangun. Oke, makannya sabu-sabuin, makan luar in. Makan-makan bu. Makan-makan bu. Sehat lah, aku sehat deh bu. Dereng. Sekian kantor memangsul. Banyak acara. Terus anaknya adik saya ini juga perpisahan wasitnya di pondok. Sibuk. Indoknya cuma matang. Sibuk. Hah? Di Indoknya malah sibuk. Aku juga kalau dilihat nggak kelihatan, tapi benar sibuk. Iya, terus kan stop. Makanya dia operasional dengan dia. Makanya banyak dia operasional. Makan sepuasnya tanpa nasi. Tahun 2 jam 90 menit kan 2 jam bang? 1 jam setengah ya? Ayo jam berapa masuknya? Ya pokoknya setengah 8 kita menyampai ke bandar. Kan? Masuk juga. Pelan-pelan makan saat kenyang. Nanti kuahnya bisa belum. Baru satu kali ini memaksa aku makan. Biasanya itu ini alhamdulillah nggak macet orang. Jadi relax. Karena sama majikan tuh makan itu yang matang, yang matang-matang itu kan sushi apa, yang panggang-panggang itu loh, bukan steam food. Kalau kayak gini kan belum. Kenapa? Kalau kayak gini belum pernah. Baru kali ini. Lihat orang makan itu kan agak dimasuk. Ini enak bu, jamur ini aku suka. Jamur itu aku banyak. Maksudnya tiap hari bisa masak. Iya, ini aku juga sering makan. Cuma ya aku milih yang lain. Senang libur. Kalau saya nggak libur masak-masak, makan berjam-jam. Libur tapi aku nggak masuk kantor. Aku mau santai. Saya kalau tanggal-tanggal merah itu sebetulnya ya nggak kerja. Cuma aku mau santai. Iya, santai. Soalnya kebiasaan terlalu di kantor juga orang pada cari itu nggak. Di kantor juga lupa. Eh? Lupa. Kantor. Lupa. Cuma nggak jam itu. Wah, itu ambil toge satu piring. Hah? Itu ngambil toge satu piring. Aku ya habis. Anak. Sayur nih masukkan pemirsa sayurnya. Nah ini sayur selada. Selada sangcoy. Omahe sering makan ini ya. Sering makan. Sayur.
bihun, ada mie, ada nasi, tahu. Kan ini dulu lah, nanti sampai lagi. Nasi enggak lah, aku enggak makan nasi hari ini enggak makan ya. Mana mas, soalnya udah tinggal. Ini mau makan sayur, daging, enggak usah nasi, udah kenyang. Sekarang malam aku jarang makan nasi, siang saya tak kurangi, malam enggak makan. Kalau bunda 3 bulan enggak makan nasi. Tapi ya kayak kemarin aku makan berikut. Tapi kan enggak sering kan satu kali. Kayak ini kan masih ada tepung-tepungnya. Cuma purpose makan roti, makan spaghetti. Soalnya daripada bikin itu makan sekenyangnya saya 2 jam, catanya 2 jam. Kayak masih banyak persediaan ini karena sudah bagus ini, cocok ini musim hujan. Tanpa nasi, tanpa nasi juga. Napa? Oke, kita nanti. Waktu ini namanya waktu. Ini waktu sih. Ini apa? Ini dagingnya sapi besar. Kui pis ada juga sih. Ini cecah homoi ka. Kaya. Kaya. Langko. Saya suruh tambah uangnya dua-duanya. Minta tambahan. Cuma ditambahin air. Banyak air. Jadi, ini tuh dibesarkan dulu biar umum, biar mendidih. Ini sampai level sepuluh. Nanti ganti lemon tea. Mau dicicipin. Harus coba lemon tea. Ini apa ini namanya? Aku belum pakai ini sus enak banget. Oh, enak banget. Ini dalamnya coklat teman-teman. Enak. Kayak es krim. Es krim ya. Es krim dikukus. Krim pop namanya. Ini hai apa jenisnya bu? Mochi. Kemarin saya nggak dapat masih, tapi udah. Foto kan? Yami? Enak. Foto kan bunda. Ini pemirsa ada es krim. Ini tadi Bunda Sri yang ngambil kan. Makasih Bunda. Es krim. Coba es krim dulu. Kalau ini kira orang teh es krim sekarang apa di toko ni? Cerong teh apa di toko? Ini masih ini tahu tu.
Awas kalau naik cemplung. Mangga campur. Makan dulu ya, pemirsa. Yang belum makan, ayo makan. Oke, pemirsa, ini sudah kenyang, sudah habis semuanya. Terima kasih Bunda Sri atas traktirannya. Saya terima kasih traktirannya. Malah ke situ. Aku yang sangat berterima kasih sudah diajak ke sini. Baru pertama kali aku selama di Hong Kong diajak makan sabu-sabu hotpot ini namanya. Terima kasih, semoga sehat terus, rezekinya lancar, berkah barokah, sukses selalu guys. Tehnya ya, tehnya lemon tea, enak, seger tehnya, kayak teh apa itu lemonnya yang cucu itu wangi, tapi kayak tambah. Kita akan nanti diambil. Pemirsa. Terima kasih ya Bunda Sri ya atas traktirannya ya. Semoga terus berkah barokah, rezekinya lancar terus buat anak. Ya kita mau pulang atau kesannya di sini kita sama rasiko ditutup pemirsa. Wah, iki ana apine pemirsa. Tutup dulu mau ke toilet kok. Bye bye. Ini naik kereta bersama Bunda Sri. Biasanya naik mobil pribadi Alphard.